while I was in a mom. Fucking around at them right now. Ain't tryna tell you what to do. We're tryna play cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. While I was in a mom. Fucking around at them right now. Ain't tryna tell you what to do. We're tryna play cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. I could never get attached. When I start to feel unattached. Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want for me. I just want your company. Girls obvious, elephant in the room. We a borrow feet, don't act so confused. You're starting it, now I'm in a month. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before. Bitch, I wanna party like Chris. Oke cuy, balik lagi di channel gua. Dan di video kali ini gua bakalan kembali mengupload salah satu livery gua. Wah. Dan ini juga livery requestan dari kalian, karena gua sempat buat voting di tab community dan kalian lebih banyak milih buat GTR terlebih dulu. Jadi gua kasih dua pilihan, yaitu Nissan GTR R34 atau S14. Jadi setelah gua cek, lebih banyak orang yang memilih Nissan GTR R34. Good job. Oke, jadi kita langsung saja ke livery-nya. Jadi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Oke, jadi kita langsung saja ke livery-nya. Nah, jadi di sini untuk basic seperti biasa gua gunakan S14, dan di sini kalian bisa lihat tampilan livery-nya. Ini ada livery Nissan GTR R34-nya si Paul Walker yang bulan lalu gua buat, dan di sini banyak perubahan sih. Enggak banyak banget, cuma di bagian samping gua rubah total, tapi bagian depan cuma dikit dan bagian belakang enggak ada yang gua rubah sih. Oke, jadi mungkin itu saja. Jadi kita langsung saja ke pilihan body kit yang recommended untuk livery kali ini. Di sini untuk bumper depan seperti biasa gua gunakan 2A Performance. Untuk front face di sini gua kosongkan saja. Headlamp di sini kita pasang saja seperti biasa. Untuk hood di sini, hood kalian bebas pilih yang mana saja sesuka hati kalian. Kalian menggunakan yang ini ataupun ini ya, tapi di sini gua lebih memilih untuk gunakan yang standar pabrik saja. Oke, untuk fender di sini, fender gua sarankan banget gunakan yang 2A Performance, karena kalian kalau gunakan yang Vortec ataupun 326 power pasti kelihatannya rada aneh. Di sini kalian bisa lihat. Nah, jadi seperti itu. Jadi saran gua gunakan yang 2A Performance. Untuk size kit saran gua gunakan yang Vertec, karena kalau kalian gunakan yang 2A Performance boleh juga sih. Tapi rada kepanjangan mungkin ya, atau gimana. Tapi ya kalau gua sih lebih memilih gunakan yang Vertec. Jadi kita gunakan yang Vertec lebih dahulu, tapi untuk kalian nanti bebas mau pilih yang mana. Untuk mirror kita pasang seperti biasa. Untuk fender belakang juga samakan dengan fender depan, karena kalau kalian gunakan yang Vertec kalian bisa lihat di sini perbedaannya. Jadi saran gua gunakan yang 2A Performance. Untuk roof kita pasang saja. Untuk roof spoiler di sini, untuk seperti tebengan gitu gua pasang saja, karena nggak tahu kenapa gua suka aja liatnya. Oke, lanjut di sini untuk trunk light kalian kosongkan saja. Nah, jadi sama seperti S15 kemarin, kosongkan saja. Dan untuk tail light kita pasang saja seperti biasa. Anjir, napa kejual. Nah, jadi seperti itu. Untuk rear bumper atau bumper belakang di sini kalian bisa memilih yang Vertec.
Ya, jadi seperti ini. Tapi kalau kalian mau gunakan yang ini boleh juga, tapi kalian bisa lihat kayak cekok gitu, kayak ada lekukan gitu di sebelah sampingnya. Kalau kalian gunakan Tuya Performance kayak panjang banget gitu, besar banget. Jadi saran gua gunakan Vertex saja. Untuk spoiler, di sini spoiler kalian bebas memilih yang mana saja. Tapi kalau gua sih lebih suka yang polos-polosan saja sih. Jadi gua botakin saja tanpa spoiler. Oke, jadi itu saja body kit yang recommended untuk livery kali ini. Kita lanjut ke interiornya. Interior di sini untuk steering udah gua rubah. Untuk handbrake belum gua rubah dan shifter udah gua rubah. Di sini untuk harness sudah gua pasang dan seat juga udah gua pasang dan roll seat pastinya gua udah pasang. Oke, jadi di sini untuk livery ini gua menghabiskan kurang lebih untuk body menghabiskan 356 layer. Kalian bisa lihat dibandingkan livery Paul Walker dengan ini bagian sampingnya lebih detail yang ini. Karena emang gua peruntukan untuk yang polosan saja, karena kalau gua gunakan di yang Paul Walker kayak kurang abdol. Oke, lanjut di sini untuk window gua menghabiskan cuma 107 layer karena nggak banyak-banyak banget sih, karena ya udah low budget. Oke, jadi mungkin itu saja untuk detail-detail dari livery kali ini. Mungkin besok atau 2 hari lagi, kayaknya sih besok nggak upload dulu karena gue bakalan buat livery-nya S14 yang detail. Dan 2 hari lagi baru gue upload di channel YouTube gue. Oke sih, jadi mungkin segitu saja untuk pembahasan livery kali ini. Seperti biasa, passwordnya ada di tengah-tengah video. Jadi tolong banget jangan skip-skip video dan jangan sebarkan passwordnya. Saling menghargailah, kalau kalian udah menemukan passwordnya cukup simpen dengan pribadi saja. Oke, jadi gua bakalan langsung coba livery-nya. Jadi see you next time next video and enjoy to the video. Your company, girls obvious, elephant in the room. We a bar of it, don't act so confused. You're starring in all the minimum. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before, and I won't be your bedtime. 5 hours in the morning, fucking around at your brain now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Baby, I am playing for your role.